Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 arti mimpi tidur di rumah kosong. Waspadalah, bisa jadi simbol kesepian hingga urusan masa lalu yang belum selesai. Mimpi tidur di rumah kosong ternyata bukan sekedar bunga tidur. Lebih dari itu, arti mimpi tidur di rumah kosong bisa jadi merupakan pertanda dan refleksi alam bawah sadar. Seperti yang diketahui, mimpi bisa memberikan simbol yang baik maupun buruk tergantung dengan situasi yang dihadapi. Dari segi psikologi, mimpi adalah manifestasi dari berbagai faktor, termasuk kehidupan sehari-hari, emosi, dan pikiran yang tengah terjadi. Seorang psikologis analitis Chuck Jung mengatakan mimpi bisa mengungkapkan aspek-aspek kolektif dari psikologi manusia, termasuk arketipe dan simbol yang terkait dengan budaya dan warisan kolektif. Artinya, sebuah mimpi bisa memiliki banyak interpretasi yang berbeda tergantung pada konteks dan pengalaman individu. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 5 penjelasan tentang arti mimpi tidur di rumah kosong. 1. Perasaan kesepian atau terisolasi. Tidur di rumah kosong dalam mimpi seringkali mencerminkan perasaan kesepian atau terisolasi dalam kehidupan nyata. Rumah kosong bisa melambangkan kurangnya kehadiran orang lain atau hubungan yang berarti dalam hidup. Mimpi ini mungkin menunjukkan bahwa kamu merasa sendirian dan mencari koneksi emosional atau sosial yang lebih dalam. Yang kedua, kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan. Rumah biasanya dianggap sebagai tempat yang aman dan nyaman. Mimpi tidur di rumah kosong bisa menunjukkan kebutuhan akan rasa aman dan nyaman yang mungkin saat ini tidak dirasakan. Ini mungkin tanda bahwa kamu mencari stabilitas dalam kehidupan pribadi atau profesional. Yang ketiga, masa lalu yang belum terselesaikan. Rumah kosong dalam mimpi bisa mewakili masa lalu yang belum terselesaikan atau kenangan yang masih menghantui. Tidur di rumah kosong mungkin menunjukkan bahwa ada masalah atau situasi dari masa lalu yang perlu dihadapi dan diselesaikan agar bisa maju dengan tenang. Yang keempat, transformasi dan awal yang baru. Di sisi lain, arti mimpi tidur di rumah kosong juga bisa melambangkan awal baru dan kesempatan untuk memulai dari awal. Tidur di rumah kosong mungkin menunjukkan bahwa kamu berada di ambang perubahan besar dalam hidup. Ini bisa menjadi pertanda bahwa kamu siap untuk meninggalkan masa lalu dan memulai babak baru yang lebih segar. Yang kelima, refleksi diri dan introspeksi. Tidur di rumah kosong juga bisa diartikan sebagai waktu untuk refleksi diri dan introspeksi. Rumah kosong memberikan suasana yang tenang dan hening, memungkinkan kamu untuk merenung dan memikirkan kehidupan serta tujuan hidup. Mimpi ini mungkin mendorong kamu untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri dan mengevaluasi jalan hidup yang sedang ditempuh. Mimpi tidur di rumah kosong memiliki berbagai makna yang bisa terkait dengan perasaan kesepian, kebutuhan akan keamanan, masa lalu yang belum terselesaikan, perubahan besar, dan refleksi diri. Untuk memahami pesan yang lebih spesifik dari mimpi ini, pertimbangkan konteks hidup dan emosi yang kamu rasakan saat mengalami mimpi tersebut. Mimpi adalah cerminan dari pikiran dan perasaan bawah sadar kita, sehingga memahami maknanya bisa membantu mengatasi berbagai isu dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin itu saja penjelasan kali ini tentang mimpi tidur di rumah kosong.
Semoga apa yang kamu mimpikan bisa terjawab dalam penjelasan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.